Selamat pagi jemaat Tuhan. Kalau kita melihat di tahun yang sebelumnya, tahun 2015, banyak sekali pekerjaan Tuhan yang Ia kerjakan di tengah-tengah jemaat kita. Persis seperti apa yang disampaikan oleh para pemimpin kita, bahwa Tuhan banyak sekali mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di tengah-tengah jemaat kita. Kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan membuka banyak kesempatan, pintu dan jalan untuk jemaat kita, supaya kita bisa memperluas pelayanan kita di kota Bandung ini. Di awal tahun 2016, saya percaya sekali bahwa Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang lebih hebat dan lebih dahsyat lagi di tengah-tengah jemaat kita. Seperti apa yang didapatkan oleh para pemimpin kita, bahwa tema kita di tahun ini adalah Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Apakah saudara punya iman setelah mendengar tema kita di tahun ini? Untuk itu, di awal tahun 2016, saya mau ngajak kita semua sebagai satu jemaat untuk kita bisa datang dalam pertemuan doa jemaat pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016, jam 6 sore di Center Cibenying. Ini adalah pertemuan doa pertama kita di tahun ini. Jadi ayo, saya mengajak kita untuk kita datang, kita cari Tuhan, kita cari kehendak Tuhan untuk apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan kita secara jemaat di tempat ini. Oke Bang, di tahun 2015 kita bisa lihat bahwa banyak sekali Tuhan tambahkan anak-anak muda, mahasiswa, pelajar di tengah-tengah kita, bahkan sampai tahun 2016. Kira-kira dengan hal seperti itu Bang, menurut Abang, apa yang harus kita lakukan dalam jemaat kita Bang? Ya, kita tahu bahwa 2015 adalah tahun di mana Tuhan berikan banyak anak-anak muda ke dalam jemaat ini. Tapi satu hal yang menjadi pergumulan kita secara baik saya secara pribadi maupun tim dalam pelayanan GAP, seperti firman Tuhan katakan, banyak tuayan sedikit pekerja. Saya berpikir bahwa tahun 2016 tahun di mana kita nggak ada masalah dengan tuayan, tapi masalahnya adalah para pekerja-pekerja itu. Itu sebabnya di tahun 2016 ini kita lagi prepare waktu kita, kerinduan kita di hadapan Tuhan untuk membangkitkan anak-anak muda menjadi pekerja-pekerja bagi tuayan itu. Oke, silakan. Terima kasih Bang untuk waktunya ya. Oke. Kemudian yang kedua, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016, setelah kebaktian jam 11.30 waktu Indonesia Barat, akan diadakan audisi untuk choir bagian kedua di ruang Orange 1 Hotel Haris Cibuluit Bandung. Untuk selanjutnya, ke depan kita akan banyak kegiatan di jemaat ini. Di antaranya ada Asr Gathering, Worship Gathering, ibadah anak dan gathering untuk guru sekolah minggu. Untuk itu, bagi jemaat yang terlibat untuk bisa mempersiapkan diri. Sekian pengumuman kita di minggu ini. Selamat bersekutu, selamat menikmati coffee break. Tuhan Yesus memberkati.